Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini seperti biasanya kita akan nge-review ya untuk bonsai-bonsai di tempatnya bos kita, Bos Junet. Barang baru-baru istimewa, baru-baru ya. Ini ya contohnya barang-barang yang akan kita cek. Ini sisir. Ekstrim, Mas. Wih. Ada busrelnya juga itu, Mas. Wih, mantap. Ada busrelnya juga itu, Mas. Nah. Udah pernah pertama itu mah merah di situ Bunda, tapi ketinggalan Mas sertifikatnya, Mas. Sertifikatnya ketinggalan sudah. Ya, soalnya orangnya pindah ke sini, Mas. Woi, liu kado istimewa ini. Ini rencana Kediri, Mas. Rencana ikut kontes di Kediri ya? Iya. Nah ini kalau sudah di background ya. Karakter pohon dan liukannya, Pak. Liukannya, Mas. Karena kekeringannya juga sangat tua. Rantingnya, wes gak meragukan sudah pernah pratama merah kok. Pratama merah ya ini perantingannya. Wes pokoknya super rapat, ekstrim. Jarang terjadi ya. Jarang terjadi, Mas. Pohon sisir kayak ekstrim kayak gitu ya. Iya. Mau mantep, Pak Junet. Dari belakang bisa, Mas. Coba, Mas ya. Oke. Okay. Nah, waduh. Pecah, Mas. Potnya, Mas. Aduh, pecah, Mas. Potnya, Mas. Kasihan, Mas. Keringannya. Wah. Pot keramik, ya. Pot keramik pecah, Mas. Wih, liukan-liukannya ya. Mantap sekali. Ketinggian coba, Pak. Ketinggian 1 meter, Mas. 1 meter. Kurang lebih ya. Kurang lebih 1 meter. Ya, kurang elah. Cek harga, Pak Junet. Ini di... Buka 7,5, Mas. 7.500 ya. 7.500. Nanti bisa langsung japri untuk nomornya Pak Junet. Saya taruh di bawah video ini. Bisa nego tipis lah. Nego tipis-tipis ya. Wah. Wow. Gak usah meragukan soal perantingan ya. Si kutani juga enak ya. Tekuan-tekuan alami ya. Sudah pernah tarung soalnya. Wah. Dan dilanjut di sebelahnya ini ada lagi. Ini Bougainville Singapura original, Mas. Bougainville Singapura original. Wah, mantap ini, Mas. Formalnya, Mas. Gaya-gaya formalan ya. Karakternya pohonnya sudah disayat-sayat. Ya ini untuk membentuk karakter lebih ketuaan ya. Iya. Tangan-tangannya sudah semua beren. Rapat ini kalau berbunga istimewa Pak Junet. Iya ini baru saja. Bunga tadi penuh, Mas. Bunganya penuh tadi ya. Ini baru saja potong baru aja. Wih, cakep. Kaki-kaki juga bagus. Oh, mantap. Coba dijengkal dari belakang, Pak Junet. Nah. Jengkal dari belakang sekitar 40 cm. Kisaran di 40 cm. Besar ya, ada hampir sepaha ini. Hampir sepaha. Sekitar lingkar yang sekitar 35 sampai 38. Cek harga, Pak Junet. Ini 3.000, Mas. Dibuka dengan harga 3 juta ya. Ya, formalnya ya, bukan di Singapura ori. Dan tahapan juga ya. Tahapan original. Maut. Dibuka dengan harga 3 juta, bagi yang minat langsung japri aja nomornya Pak Junet, saya taruh di bawah video ini. Untuk yang kecil-kecil ini diputar aja Pak Junet. Oh diputar lah, satu aja yang besar itu, Mas, yang baru ini, Mas. Ini ada lagi ya. Wih, pohon SL ini, Mas. Ya, coba Pak Junet dari belakangnya. Ya. Nah, dibantu background biar untuk perantingannya lebih jelas. Agak ke bawah ya. Agak ke sana ke bawah sedikit. Wih, mantap-mantap sudah cukup-cukup. SL masih ya. Bentangan ya. Pas 1 meter 30-40. 1 meter 30-40 ya. Termasuk SL ya. Gayanya ya. Wih. Mantap loh, Mas, rangkulan bogole. Unggul besar ya. Ini ekspos akar ya kayaknya ya. Ekspos akar, Mas. Nia garangan. Nia garangan. Iya, seperti yang sana-sana loh, Mas. Nah, perantingannya ini mau tarung beda berani, Mas. Perantingannya ada rapat, ini baru saja saya turun dan barusan di pruning ya. Wah, ya biar oke, kelihatan ke bawah, agak ke bawah tujuannya. Senang ada pesan, Mas. Nah, mantap sekali Pak Junet. Cek harga Pak Junet. Ini 8 juta, Mas. 8 juta ya. Ya serut SL, Mas, amir gede ini, Mas. Oh, Mas, serut Mas besar tarung itu. Tarung ya. Loh, Mas. Siap tarung, siap kontes. Wah, mantap. Rp8.000, Mas. Mantap, mantap. Dan ini ada lagi pohon serut lagi. Ah, itu sudah laku, Mas, itu, Mas. Wih, ini juga sudah pernah besten juga, Mas. Juga pernah besten ya. Cuma saya ya, sudah keliling dunia ya. Itu, Mas. Nah, ini. Yang ini aja, Mas. Nah. Itu biar ibu dulu.
Nah, dan ini ada lagi pohon sancang, Pak Junet. Sancang, Mas, OTR. OTR ya, jengkal dari belakang. Nah, biar enggak pas sejengkal, Mas. Paling sekitar 22 25 ya, kurang nah, lebih ya. Ini juga sudah pernah pratama merah juga, Mas, tapi memang sertifikatnya ya ketinggalan di situ Bondo, Mas. Wah, ini pohon. Soalnya orangnya pindah ke sini. Pindah ke daerah. Ya, rumah sini, buat rumah di sini sekarang. Wih, mantap ini. Daunnya sudah kecil banget. Daunnya loh, Mas. Lawam putih ya. Oh, sudah seperti mata apa? Seperti biting-biting atau apa, Mas? Kecil, rapat. Zak beras-beras ya. Zak beras-beras, Mas. Wih, berpelan-pelan. Mas, gak kita bisa lang, Mas, daunnya, Mas. Saking lembut, potnya keramik loh, Mas, nih, doh. Oh, istimewa. Serah ada ratusan ribu ya, potnya aja ya. Wih, pohon santang program di Batu. Kan? Ya, sudah okay pernah kontes juga nih, Mas, Situ Bondo. Oh, asik. Wah, mantap. Kalau saat daun bisa deketin, Mas, ranting. Cek harga, Pak Junet. Ini murah aja, Mas. Ini 800. 800 ribu. Wes, sudah pernah predikat ya. Mantap ya. Nah, dan ini ada lagi pohon sancang. Ini kalau mau ditarungkan sudah berani loh, Mas, ya. Oh. Nah, ini belum pernah bertarung kalau yang ini, Mas. Tapi kalau soal perantingan bisa dilihat dengan detail. Sangat jelas kerangka. Ngosek-ngosek ya. Poliukannya wes bisa diputar, Mas, ya. Pelan-pelan saja. Perantingannya ya, ini dari kawacil sudah diranting. Daunnya, waduh. Memang benang istimewa, Mas, ini. Kaki-kaki mencengkram ya. Mencengkram. Wah, daunnya juga sudah kecil. Santang kalau digarap dengan serius tetap bagus. Kalau barang itu, kalau barang garapannya benar, Mas, bisa dilihat ya, semuanya bisa dilihat. Terapannya enak, ya, kedalamannya enak. Kedalamannya semuanya bisa dilihat. Komposisinya enak. Iya. Kayak pohon ya besar. Ini orang awam, orang awam pun kalau ngelihat sudah senang ini. Ya. Cek harga, Pak Junet. Rezeki murah, Mas. Padahal murah. 600.000. Wih, murah banget ini. 600.000 barang kontes, ya. Siap, kontes cukup. Ya, 600.000 kerangkanya juga ya. Oke, lanjut pohon berikutnya. Di sini ada, wah, ini. Ini gak kalah ekstrim ini. Itu anting putri, Mas. Anting putri ini ya, bunganya ya. Anting putri. Cantik sekali. Seperti anting-anting bunganya, kaki-kaki bagus. Rantingnya sudah tinggal daunnya sudah rapat, Mas. Ini karena di pruning aja, Pak Junet ya. Iya. Ini tunggu cicit ranting aja sudah. Iya, betul, Mas. Besar, Mas, ya. Besar, ya. Pikiran kecil ya ini ya. Batangnya aja sebesar soal, itu. Soal ya kakinya juga putar ya. Nggak usah ragu soal kaki. Kakinya bisa dilihat dengan detail ya. Nggak ada keliling dunia. Mantap. Cek harga, Pak Junet. 2 juta nih, Mas. 2 juta ya, dengan ketinggian kurang lebih. Ketinggian kurang lebih ya, 40-an lah. 40-an ya, cukup di harga 2 juta. Mantap sekali, pohon anting putri. Anting putri. Oke, dan di sini sudah disiapkan lagi ini. Nah, sancang. Sancang ya, barang bagus ini. Ini kayak-kayak kereta kencana. Kereta ya kencana, Mas. Ya, dua mahkota ya, ngetrap-terapannya enak. Wow, kaki-kaki bagus ya. Jarang terjadi, Mas. Jarang terjadi. Mas. Nah, kaki belakang, Mas. Nah. Untuk tampak depannya dari sini. Dari sini saja ya tampak depannya, Mas. Nah. Mas, dilihat, Mas, berikutnya, Mas. Nah. Cakep sekali ya. Batangnya besar, Pak Junet, ya. Besar, Mas. Hampir sekaki ya. Ya, hampir sekaki. Saya jengkalin cuma separuh ya. Separuhnya ya itu. Oh, mantap sekali. Pohon sancang. Dan ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi, Pak. Enggak, Mas, 25, sekitar 25, Mas. 25-30-an ya. Bentangan kurang lebih. Bentangan kurang lebih ya, 50-an lah. 50-an. Cek juga, Pak Junet. Di sini, wes, pokoknya murah meriah. 1.200.000. 1.200.000 sancang ya seperti ini ya. Ini prospek banget ini. Prospek, Mas. Sangat prospek ya. Sangat prospek. Mantap sekali. Oke, kita ganti lagi. Itu sudah laku, Mas, jangan, Mas. Oh, itu sudah laku. Ini masih banyak bahan di bawah-bawah yang akan kita sebut satu persatu ya. Jangan di skip ya, supaya tidak ketinggalan dengan pohon-pohon yang bagus-bagus ya. Nah, ini sudah kita persiapkannya. Nah, ini ada lagi pohon sancang. Sancang juga masih kembaran, Mas, ini. Cuma rantingnya lebih rapat ini, Mas. Rantingnya rapat, gayanya asik ya.
Wah, asik kerjanya, Mas. Terap-terap. Kereta kencana. Kereta kencana. Kaki-kaki bagus. Kaki bagus. Bisa diputar juga, Mas, ya? Bisa diputar. Ini kalau daunnya rapat, istimewa barang ini. Ini daun sangat cantik, Mas. Ini kebetulan sengaja dihabisin, ya. Ya, biar kelihatan. Biar kelihatan perantingan. Nanti kan, Mas, baru daun ini bareng, Mas. Nah, ya, daunnya sudah kecil semua. Nanti kan gitu. Oh, mantap. Cek harga untuk yang ini berapa, Pak? Terus pokoknya padha wae 1.200. 1.200. Iya, kalau dibeli dua nanti 2.000 enggak apa-apa, Mas. Nanti untuk nego-nego langsung japri aja, ya. Iya. Oke, siap. Lanjut diganti poin berikutnya, Mas. Nah, dan ini ada barang istimewa lagi, Pak Junet. Oh, ini serut OTR original, Mas, ini. Nah, ini khas Tuban banget, Pak Junet, khas ya. Khas Tuban ini, Mas. Khas Tuban ini. Wah, dulu Mas lihat, Mas, kayak usus perungkul-perungkul KB, Mas. Waduh, sangat menggoda iman, Mas. Rantingnya juga di tahap, ya. Ya, wiring lanjut sama cutting, lanjut ya. Lanjut sama cutting, Mas, ya. Dan ini di atas batu, Pak Junet, ya? Original, Mas. Original di atas batu, ya. Iya, bisa diputar juga, Mas, ya. Ya, kita lihat ini bentangannya. Cantik sekali. Pohon serut original di atas original, batu. Original, Mas, ini. Untuk karakternya luar biasa. Karakternya serut ini khas Tuban, Mas, ini khas Tuban banget ini batunya, ya. Itu bisa melebar kayak gini. Wah, mantap ini, ya. Bagus, Mas, ya. Nah, ternyata lumayan besar, ya. Besar, Mas, lumayan besar, Mas. Cek harga ini, Pak Junet. Saya kurang atas, Mas. 1.200. Serut istimewa. Wes, barang karakternya gitu, Mas. Waduh, menawan biasa, ya. Langsung di screenshot dan di WA kan ke nomornya Pak Junet yang di bawah video ini. Oh, menggoda ini. Menggoda iman ini, pokoknya. Oh, iya, bro. Nah, dan ini ada lagi. Ini pohon apa, Pak Junet? Iprek. Wah, iprek kayak formalan. Formal, ya. Mas. Tegak lurus, ya. Sudah naik ground, Mas, ya. Tangan-tangannya sudah. Karakter pohonnya juga luar biasa, ya. Luar biasa. Tangan-tangannya juga sudah. Ya, proses panjang, ya. Ini juga sudah lepas kawat, ya. Sudah lepas bekas, kawat, Mas. Lepas kawat masih bisa. Bisa saya putar dulu. Gitu. Ya. Aman, Pak Junet. Wah, aman, Mas. Bonggol, Mas. Kaki, Mas. Kaki, kan. Wah, ngepen habis, Mas. Ya. Ngepen habis, Mas. Ketinggian kurang lebih, Pak Junet? Ketinggian kurang lebih, ya, 60-an lah. Kisaran di 60 cm, ya, ya, untuk ketinggiannya, ya. Cek harga, Pak Junet, sama Piro? 2 juta, Mas, nih. 2 juta, ya, pohon iprek, ya. Iprek pucuk merah. Pucuk merah bisa disambung dengan elegan. Ini sudah. Lebih mewah lagi, ya, nanti. Wah, baru dipotongin aja, itu, Mas. Baru dipotongin. Wah, tahapannya mantep. Dan dilanjut di sini ada lagi pohon. Beringin Afrika, Mas. Beringin Afrika, ini. Ya. Wah, mantep. Ini juga sangat sudah siap tarung, Mas, ya. Siap tarung. Enggak usah diputar. Nah, berat ini. Nah, ini program di batu. Nah, ini untuk perakarannya mencengkram batu. Mencengkram, Mas. Putar, Mas. Putar keliling untuk perakarannya. Enggak usah diragukan lagi, ya. Sudah dari kecil, Mas. Dari segede rokok. Nah, ini untuk bagian tampak bawahnya, ya. Dari bawah sudah sangat. Terapanya enak dan daunnya sudah kecil lembut, Pak. Oh, Afrika memang beringin mikro, Mas. Beringin mikro, ya. Mantap, ya. Sekali. Tuh, ketinggiannya, Pak Junet. Ketinggian sekitar 50-an, Mas. 50-an, ya. Cek harga sampai piro, Pak Junet? 2 juta itu, Mas. Cukup di harga 2 juta rupiah untuk pohon beringin Afrika, ya. Mantap ini. Nah, dan ini pohon lo semakin subur aja, Pak Junet. Iya, semakin subur, Mas. Tinggal bentar lagi ngeranting udah cantik, Mas, itu. Nah, ini titik-titik ngeranting lagi udah cantik, Mas, itu. Super rapet. Kaki-kakinya gua mantap. Kaki-kaki mantap, bonggolnya segini besarnya, ya. Ini besar, Mas, galon ada itu, Mas. Galon silang ada. Wih, pohon loa. Wah, istimewa. Cek harga, Pak Junet? 2 juta, Mas. 2 juta? Iya. Pohon luas besar ini cukup di harga 2 juta, Mas, ya. Mas, bisa kurang dikit-dikit, Mas. Bisa kurang dikit-dikit. Neko-neko, ya. Ini koleksinya, Pak Junet. Nah, itu serut juga bisa, Mas. Nah, ini juga ada lagi pohon serut, ya, sebesar ini. Itu juga siap tarung, Mas. Siap tarung. Ini jumbo, loh, ya. Jumbo. Itu kurang XL, Mas. XL, ya. Cek harga, Pak Junet? Itu, ya, dideketin rantingnya dulu, Mas, biar nggak. Nah. Rangkanya biar nggak. Mantap. Salah paham. Iya, nggak ada salah paham, ya. Mantap, mantap, istimewa ini.
Ini 2,5 mas. 2,5 juta pohon serut XL ya untuk karakter. Nah itu ada ilegan juga. Nah di belakangnya itu ada pohon ilegan ya. Nah ini program di atas batu. Cantik sekali. Ini daunnya juga subur banget. Sudah rapat mas itu jam mulai daun. Ya. Wih mantep ini. Wih cuma 600 mas itu. 600 ribu. Ilegan ori itu. Original elegan ya program di atas batu. Sudah enak tahapannya. Dan ini ada lagi Kimeng Pak Junet ya. Nah, itu sudah laku mas. Sudah terjual. Dan ini ada lagi Hokianti ya. Hokianti pasti mas. Nah, SPU piano. Cakep sekali. Bonggolnya besar ya. Ya itu besar mas. Ada sepah lebih. Lebih mantap sekali pohon Hokianti. Murah mas itu. Pira Pak Junet ini. Wes 400 wae. 400 ribu Hokianti. Ya, dan di belakangnya itu juga ada Hokianti lagi. Itu Sianci, mas. Sianci, iya sorry, Sianci ya. Iya, iya. Udah laku mas itu, mas. Udah laku mas. Jual. Udah milih si bos, mas. Jual ya. Eh, udah dulu aja mau hujan, mas. Mau hujan, mas. Oke, mau hujan. Oke, Pak Junet, terima kasih sudah diberi kesempatan mereview bonsai-bonsainya. Semoga terjual laris manis. Itu juga ada sakura. Kepada pengusaha jalur bonsai ya, yang berminatin pohon-pohon di tempatnya Pak Junet, bisa langsung di screenshot dan dikirimkan ke WA-nya Pak Junet ya. Dan terima kasih sudah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendung ini. Aduh. Kenang ini banter, cak gaya.